Seorang sopir truk meninggal dunia saat mengendarai truk di jalur selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh sakit lambung kepada kernetnya. Sopir truk ini ditemukan meninggal dunia di ruang kemudi. Jasad pria bernama Iding berusia 55 tahun itu lalu dievakuasi polisi dibantu sejumlah warga. Dari penyelidikan polisi, sebelum meninggal, Iding mendadak lemas saat mengendarai truk di daerah Wanareja, Kabupaten Cilacap. Tidak lama setelah itu, korban meninggal dalam keadaan truk sedang jalan. Laju truk berhasil dihentikan oleh kernet truk yang mengambil alih kemudi. Kernet truk sekaligus rekan kerja korban memberi kesaksian ke polisi jika korban mengeluh sakit lambung saat mengendarai truk. Setelah kita lakukan pengecekan di TKP, benar yang korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dari hal tersebut kita lakukan proses pemeriksaan di TKP dan kemudian kita lakukan evakuasi ke Puskesmas Wanareja untuk dilakukan pemeriksaan medis. Polisi masih menyelidiki penyebab korban meninggal dunia. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah.